Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Mang Odoy. Kali ini Mang Odoy akan ini nih. Sekarang ini kan lagi heboh ya. Orang yang mau nyumbang 2 triliun kepada COVID, tetapi kelihatannya ini bermasalah. Ya. Jadi dalam vlog kali ini Mang Odoy akan apa ya? Jika saya punya uang 2 miliar lah, itu judulnya ya. Jika Mang Odoy punya uang 2 miliar. Tentunya sebagai seniman, jika Mang Odoy punya uang sebanyak itu, Mang Odoy akan membuat sebuah museum, guys. Sebuah museum seni lukis kontemporer gitu ya. Seperti di Singapura itu Art Science ya. Yang bentuknya kayak bangunan kol itu. Lalu kemudian setelah itu jadi, Mang Odoy akan dihibahkan kepada pemerintah gitu, atau kepada yang masyarakat lah, bukan pemerintah. Jadi kemudian selain itu mungkin uangnya masih banyak, Mang Odoy akan akan membuat pabrik gitu, pabrik-pabrik, terus memperkerjakan para pengrajin. Jadi pengrajin di seluruh Indonesia dikumpulkan oleh Mang Odoy, kemudian mereka dihibahkan kembali kepada mereka gitu, apa sahamnya itu di kepada mereka dihibahkan gitu, supaya mereka mandiri. Kemudian karena mungkin masih banyak, mungkin sekarang 500 ribu juta, kemudian ya masih banyak, jadi mungkin Mang Odoy akan ini ya kan, bikin toko souvenir dan kecil-kecil gitu ya, jadi kayak di ini apa, memajukan pariwisata. Tetapi setelah itu jalan, Mang Odoy akan diberikan kepada yang mengelolanya gitu ya. Pokoknya semua akan diberikan, disumbangkan gitu ya. Lalu mungkin Mang Odoy setelah itu habis, nanti mungkin Mang Odoy akan tidur lagi dan kemudian mungkin bermimpi lagi dapat 2 miliar. Mungkin gitu aja guys. Nggak rame ya.